Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu. Shalom pemirsa, sebelum mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat yang boleh kami rasakan hingga saat ini. Tuhan, pada kesempatan ini kami akan mendengarkan audio Kitab Keluaran. Kiranya firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi kami dan nama Tuhan yang dimuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami. Mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Lalu Musa menyuruh berkumpul segenap jemaah Israel dan berkata kepada mereka, inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang 7 haruslah ada perhentian kudus bagimu, yakni Sabat, hari perhentian penuh bagi Tuhan. Setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu haruslah dihukum mati. Janganlah kamu memasang api dimanapun dalam tempat kediamanmu pada hari Sabat. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Emas, perak, tembaga, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, kulit-kulit lumba-lumba, kayu penaga, minyak untuk penerangan, rempah-rempah untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian, permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada. Segala orang yang ahli di antara kamu haruslah datang untuk membuat segala yang diperintahkan Tuhan, yakni kemah suci, atap kemahnya dan tudungnya, kaitannya dan papannya, kayu lintangnya, tiangnya dan alasnya, tabut dengan kayu pengusungnya, tutup pendamaian dan tabir penudung, meja dengan kayu pengusungnya, segala perkakasnya dan roti sajian, kandil untuk penerangan dengan perkakasnya, lampunya dan minyak untuk penerangan, mesbah pembakaran ukupan dengan kayu pengusungnya, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu untuk pintu kemah suci, mesbah korban bakaran dengan kisi-kisi tembaganya, kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya, layar pelataran, tiangnya, alasnya dan tirai pintu gerbang pelataran itu, patok kemah suci dan patok pelataran dan talinya, pakaian jabatan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus, dan pakaian kudus bagi Imam Harun, dan pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Lalu pergilah segenap jemaah Israel dari depan Musa. Sesudah itu, datanglah setiap orang yang tergerak hatinya, setiap orang yang terdorong jiwanya, membawa persembahan khusus kepada Tuhan untuk pekerjaan melengkapi kemah pertemuan dan untuk segala ibadah di dalamnya
dan untuk pakaian kudus itu. Maka datanglah mereka, baik laki-laki maupun perempuan. Setiap orang yang terdorong hatinya dengan membawa anting-anting hidung, anting-anting telinga, cincin meterai dan kerongsang, segala macam barang emas. Demikian juga setiap orang yang mempersembahkan persembahan unjukan dari emas bagi Tuhan. Juga setiap orang yang mempunyai kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, lenan halus, bulu kambing, kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan kulit lumba-lumba, datang membawanya. Setiap orang yang hendak mempersembahkan persembahan khusus dari perak atau tembaga, membawa persembahan khusus yang kepada Tuhan itu, dan setiap orang yang mempunyai kayu penaga, membawanya juga untuk segala pekerjaan mendirikan itu. Setiap perempuan yang ahli, memintal dengan tangannya sendiri, dan membawa yang dipintalnya itu, yakni kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmizi, dan lenan halus. Semua perempuan yang tergerak hatinya oleh karena ia berkeahlian memintal bulu kambing. Pemimpin-pemimpin membawa permata krisopras dan permata tatahan untuk baju efod dan untuk tutup dada, rempah-rempah dan minyak untuk penerangan, untuk minyak urapan dan untuk ukupan dari wangi-wangian. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa untuk dilakukan. Mereka itu, yakni orang Israel, membawanya sebagai pemberian sukarela bagi Tuhan. Berkatalah Musa kepada orang Israel, "Lihatlah, Tuhan telah menunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah memenuhinya dengan roh Allah, dengan keahlian, pengertian, dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, yakni untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga, untuk mengasah batu permata supaya ditatah, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan yang dirancang itu. Dan Tuhan menanam dalam hatinya dan dalam hati Aholiab bin Ahisamah dari suku Dan kepandaian untuk mengajar. Ia telah memenuhi mereka dengan keahlian untuk membuat segala macam pekerjaan seorang tukang, pekerjaan seorang ahli, pekerjaan seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus, dan pekerjaan seorang tukang tenun, yakni sebagai pelaksana segala macam pekerjaan dan perancang segala sesuatu." Baik, sebelum mengakhiri firman Tuhan hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang
yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Sampai ketemu besok hari. Terima kasih. Tuhan memberkati.